Selamat siang para dosen dan teman-teman sekalian. Saya, Stacy Elpita Eliana, akan memberikan presentasi singkat mengenai konsep pop-up booth yang saya desain. Pada kesempatan kali ini, saya memilih brand Mirel sebagai inspirasi desain booth saya. Mirel Beauty merupakan brand kecantikan lokal Indonesia yang telah mengeluarkan berbagai rangkaian skincare maupun kosmetik. Hingga saat ini, Mirel telah menjual 3 rangkaian produk utama, yaitu Acne Series, Glossy Series, dan Makeup Series-nya. Dengan konsep yang elegan, bersih, rapi, dan feminim, membuat produk ini cocok untuk kalangan remaja. Desain kemasannya yang chic dan simple, dengan tone warna yang netral dan feminim, seperti rangkaian pink, coklat, krem, hitam dan putih, memberikan kesan elegan dan bersih pada setiap produknya. Berdasarkan ciri khas dan value brand tersebut, saya membuat sebuah desain pop-up booth yang sesuai dengan brand mereka. Dengan ukuran tapak sebesar 3 meter x 3 meter, booth dibagi menjadi beberapa area, yaitu area display, area storage dan kasir, serta area feedback. Desain booth ini cukup minimalis, modern, dan memaksimalkan penggunaan ruangan. Area display memberikan tempat untuk menampilkan produk-produk Mirel dengan menggunakan meja dan display tingkat yang dapat menarik perhatian pelanggan. Tidak hanya itu, terdapat augmented reality mirror yang dapat membantu pelanggan mencoba produk makeup secara virtual. Penggunaan teknologi ini dapat mengurangi risiko penyebaran COVID-19 yang disebabkan karena kontak fisik. Di area kasir, terdapat satu meja yang bisa digunakan sebagai display serta storage produk dan barang milik staff. Di belakang area kasir juga terdapat tiang-tiang yang berjajar melingkar disertai dengan LED display brand Mirel menghadap ke arah luar. Selain itu, alasan penempatan satu kursi untuk satu pegawai dikarenakan di masa COVID-19 ini, pengurangan kontak fisik antara penjual dan pelanggan sangat disarankan. Maka dari itu, pengurangan staff dan memberi QR code di samping display untuk menjelaskan informasi produk sangatlah efektif. Dan yang terakhir, di area feedback, yang memaksimalkan penggunaan partisi polikarbonat menjadi ruang bagi pelanggan untuk menulis di post-it mengenai cerita dan feedback yang ingin mereka bagikan. Saya memilih rangkaian warna pink dan krem untuk menyesuaikan desain produk brand yang sudah dijual Mirel selama ini. Tidak hanya itu, desain booth yang simple dan elegan dapat membuat produk lebih menonjol dan sesuai dengan citra brand mereka. Booth ini menggunakan material yang cukup ringan dan mudah dipasang, seperti PVC board, plywood, MDF board, beberapa stainless steel, serta partisi polikarbonat. Desain booth ini menggunakan struktur konstruksi dengan jenis join yang memudahkan booth untuk dibongkar pasang, seperti pada tiang-tiang di area kasir, yang disambungkan dengan cara setiap tiangnya dimasukkan ke dalam lubang di alasnya. Berikut ini video cuplikan market pop-up booth yang telah saya buat. Sekian presentasi pop-up booth saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.